Tuhan yang terjadi waktu Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kita lagi ada di Earth Cafe di Beverly Hills. Kita habis jalan-jalan tadi, lihat-lihat situasi jalanan di sekitar-sekitar Beverly Hills. Kita lagi ke West Hollywood, Metros, Hollywood Boulevard. Sekarang sih ya di LA itu udah grafiknya tuh sudah sedikit-sedikit menurun, cuman karena mungkin karena protester itu start lagi, orang kan banyak berkerumun itu, mereka kadang-kadang ada yang nggak pakai masker. Jadi kita masih menunggu grafiknya itu belum pasti kan, setelah 2 minggu nanti baru dipastikan, karena itu simptomnya kan 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu nanti baru ada pengumuman gimana itu grafiknya, atau dia naik atau datar atau turun. Kalau naik mungkin kita mungkin bisa. Kalau dia naik mungkin kemungkinan besar kita masih ada, karena kita sekarang sudah reopening. Tapi kalau sampai dia naik lagi mungkin kita bisa delay reopeningnya ya. Kita bisa bisa lockdown lagi. Tapi I hope not ya. Iya. Mungkin. Sekarang grafiknya itu kita belum bisa bilang sudah menurun. Kita untuk saat ini masih bilang memang sudah sedikit menurun, tetapi kita belum, jangan terlalu happy juga, karena keadaannya masih belum stabil, kadang-kadang bisa naik. Dan untuk daerah-daerah tertentu, misalkan di LA sedikit di mana, jadi bahkan sama. Dan sekarang dengan kejadian apa namanya protes-protes begini, yang aku lihat di TV kan banyak orang yang nggak pakai masker juga dengan demo segala macam. Kita takut aja gitu loh, banyak yang terinfektif dengan positif corona, tapi mudah-mudahan tidak gitu loh. Kita berharap semua corona itu segera berlalu, kita juga pengen hidup yang normal lagi. Cuman kita tadi keliling-keliling restoran udah mulai reopening ya, cuman kebanyakan masih kubur ya, maksudnya belum bisa makan di dalam. Begitupun juga hotel-hotel, tadi kita coba untuk mencari hotel yang bisa kita duduk, ternyata memang belum terjadi dengan kerusuhan yang terjadi waktu Jumat, Sabtu, Minggu lalu ya. Itu puncaknya sih Sabtu, Minggu. Sabtu, Minggu ya waktu weekend ya. Last week ya. Kebetulan kita juga cuma nonton di TV ya, kita juga memang tidak dianjurkan untuk keluar. Kita memang dikasih pemberitahuan untuk tidak keluar dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi kebetulan aku sama Joel juga, kita nggak lihat secara langsung di jalanan, jadi kita cuma lihat di TV aja bagaimana keadaannya, seperti apa, titik-titik mana yang banyak-banyak sekali macam penjarahan, kayak gitu ya. Enggak, kebetulan saya tinggalnya di Center West Hollywood ya. Jadi penjara itu sebenarnya protester itu ya banyaklah bad people gitu. Bad people, they take advantage gitu of the situation. Jadi ya mereka kayak Yusuf gitu ya. Ya ada yang nggak semua protesternya mungkin. Protesternya tuh maksudnya baik, tapi ya bad people itu yang take advantage the situation. Jadi yang protes-protes, jadi yang bagian penjara itu ya mereka ke langsung ke tujuan, ke laptop, mereka langsung serbu ke apa, merusak toko-toko. Itu kebetulan saya tinggal di daerah situ, di sentral situ, jadi saya dengar suara pistol, suara apa namanya, helikopter itu di atas rumah saya tuh 24 hours. Jadi saya bisa dengar, walaupun saya di kamar, saya bisa dengar. Tapi kita nggak bisa keluar kan.